Gini, Pak. Mau pesan makanan? Iya. Apa yang ada? Ini aku mau diantar ke kamar. Makasih tuh kamar. Aja. Apa sih makanan ada? Makan di sini aja deh. Hah? Itu di sini. Hah? Apa yang ada makanannya? Coba mau yang berkuah atau mau gimana? Saya mau yang istilahnya ada ikannya, ada gitu, ada. Ada ikan nila sama ini. Mau. Lah kamu? Iya. Lainnya apa sih? Nasi putih. Ha-ha. Nasi putih, pecel lele, ayam. Ikannya apa, Mbak? Ada pecel lele, nila sama manis. Udah nila lah. Ayam penyet. Nila sama manis aja. Nila sama manis berapa? 2 porsi. Satu lah. Ikannya satu. Ikannya 2. Terus sayurnya apa ada? Ini berapa yang enam? Ukuran berapa nilainya? Satu biji gitu. Satu ekor satu. Oh. Itu mana harga nilainya? Bagaimana nila? Ada. Ikan nila asam manis 30.000. Tapi jangan pakai mecin ya. Oh iya, boleh. Nah, terus jangan pakai tepung juga. Kanji-kanji. Ini enggak pakai tepung. Maksudnya sausnya enggak pakai maizena. Bukan. Ini jangan pakai maizena. Nah, iya. Bagus. Ngerti kamu? Sausnya enggak pakai maizena. Nah, jangan ditepung-tepungin gitu kan, ada suka yang ditepung-tepungin juga kan. Dia utuh kan? Ikannya. Ya udah, bikin dua aja dua. Satu lah, ngapain dua? Ikan besar atau kecil? Enggak, ini per porsi, per orang. Oh, ya besar. Bikin aja dua. Ikan apa? Nasi, itu nasi sama ikan kan? Nasi putih ikut ikan. Itu seporsi kan? Ya udah, nasi putih dua. Nasi putih dua, nilainya satu. Enggak, satu porsi, itu kan. Ikannya besar atau kecil? Tergantung sama ikan sih, Bu. Karena satu porsi cukup dua orang untuk ikannya. Ya gak apa-apa, kami suka ikan. Jadi satu apa namanya itu bikin dua porsi aja. Nila komplit dua. Iya, nila komplit kan nila sama nasi kan? Iya. Ya udah. Sayurnya? Sayurnya ada nggak? Itu nggak berhasil sekarang. Nanti lalapannya cuma timun aja. Ah, timun? Oh, atau mau ikut? Timun aku bawa. Enggak. Apa aja? Apa namanya? Tumis kangkung. Tumis toge. Tumis toge itu nggak ada pak. Adanya capcay. Terus? Brokoli. Terus? Itu aja sih. Enggak ada pucoy apa? Pucay. Pucoy. Kita enggak. Oh. Mana? Brokoli lah, brokoli. Brokoli. Cabai brokolinya satu. Bawang putih ya? Bawang putih ya. Cabai brokoli bawang putih. Heeh. Tapi jangan pakai sambal. Jangan pakai maizena, jangan pakai micin. Biasanya pakai lada doang kan? Iya. Bawang putih sama lada, enggak apa. Minumnya mau apa ya, Bu? Minumannya apa yang ada? Temu bandrek. Enggak nyambung sama makanan. Enggak nyambung lah. Teh. Bisa enggak teh tapi jangan panas. Tetong. Enggak. Oh, enggak. Jangan panas. Aku panas aja. Nanti kan dia dingin kan. Soalnya udah dingin. Dipisah. Oh iya. Oke okay deh. Thank you. Dua aja. Dua panas aja. Aja nanti jadi dingin. Enggak. Soalnya udah dingin. Soal iya. Udara. Oh iya. Ya, tepungnya dua. Iya. Makasih ya. Pakai masker mau kan ambil satu. Kita dulu. Kan ini mau pakai masker.
Pagi hari ini kita berada di Brastagi. Kita di hotel. Hotel Ori ini tempatnya sangat luas. Nah, seperti Anda lihat tuh, nah, itu hotelnya juga. Nah, itu gedungnya, gedung serbagunanya. Nah, bubur nih. Bawa berarti nggak bawa.
Itu aula juga, punya kalian juga atau yang mana, Pak? Di atas itu. Yang itu bukan, Pak. Yang itu Maranatha, Pak. Oh, Maranatha. Ya. Terus yang aula di mana? Hanya di bawah. Di sana, Pak. Oh, sana. Satu di sana, satu lagi di bawah. Oh, di bawah. Oh, gitu-gitu. Ada cara apa nanti? Untuk hari ini ada acara peresmian pelantikan HFKI, Pak. Oh, itu masyarakat Karo. Indonesia. Ini karena erosi albumnya masih ada. Ini tuh di genteng-genteng banyak kita lihat. Jadi ini masih punyanya milik Hotel Ori. Seperti yang sering ke warnet ngetik-ngetik. Warnet? Kali ya warnet. Enggak ke apa ke temanmu. Ini enggak mau kalah itu dia orangnya. Jangan lupa. Jadi atas bawah ini berhubungan. Iya, Pak. Ini apa? Kan udah acara. Besok. Hari ini. Jadi gimana? Oh, itu kebunnya. Aku tidak kaca, jadi dia ini dia tidak kaca banget. Dia nanti, masih kaca. Apa? Jadi kalau hujan dia nggak masuk situ langsung. Iya. Ini terpisah ya. Nah, kalau itu juga tuh seperti kalau enggak habis nanti banget kalau rusak ya pintu ya. Oh, ini debunya nih. Iya, ini bekas debu erupsi Sinabung. Nah, itu masih hijau kan. Jadi gini, Bang. Iya. Jadi sayur-sayur ini bisa dipetik dan bisa dibeli langsung sama pengunjung atau tamu. Olahraga.
Taman Cio namanya, Taman Cio. Ini tomat ya? Apa jengkol? Terong. Tomat. Luas tanahnya sampai ke sana. Sampai ke sana juga. Iya. Ini sama di bukitnya. Pantes lah kan dibilang olahraga nggak boleh ditutup ininya. Main enak deh nih. Wortel ya. Wortel. Ini labu. Hah? Labu. Nih labunya. Wuh. Wuh. Oh, putih. Kan kalau labu kuning cuma enggak bahas. Ini karena abu sinabung. Jadi bagi Anda pengunjung yang ingin membeli hasil panen di sini, bisa langsung di dekat counter FO waktu pada saat kita check in. Nah, di situ ada timbangan dan sama petugasnya. Jadi kita tinggal ngomong aja apa yang mau kita beli. Cabai, tebu, tebu apa? Jagung. Cabai, jagung. Nah, sini tempat pupuk. Pupuknya, panennya, penyimpanannya. Nah, itu ada bebek, entok. Nah, itu kota Brastagi. Ini toiletnya. Ya, nampak kamarnya. Ini di kamarnya itu. Kalau dia mau.
di sini. Oh, ada tiga bang tempat tidur. Oh, berarti ini kayak tetap aja kayak mahasiswa-siswa motor ini ya. Kita ambil tiga. Misalnya ada 20 orang ya kan bang? Ya kan bang? Buat siswa-siswa apa kelompok grup lah. Pakai masker bang. Udah, gila, gila. Nah, hasil bumi di sini jualnya. Nah, tuh. Yuk. Jadi sana untuk ke aula jalannya. Abu semuanya abu. Abu semua ini, abu. Abu sinabung. Jadi ini tempat aula juga lagi. Ini kamar juga. Tapi tipenya saya enggak tahu tipe apa. Nah. Jadi itu yang warna apa? Warna yang sebelah sana yang kaca itu nanti kita lihat. Itu namanya villa Hotel Grand Pinus. Sebelahnya CV Ori. Itu punya anak-anaknya dari Villa Hotel Grand Ori. Nah, Grand Pinus, terus CV Villa Ori, dan ini orang tuanya punya Hotel Grand Ori. Nah, jadi rekan
sekalian bahwa diketahui hotel ini ada dua, satu di Brastagi, satu lagi di daerah Bogor. Jadi kalau dibilang Grand Ori ini bagus, luas, matahari pun cukup terang, pagi hari sehat. Kalau masalah hotel Grand Pinus itu ada di vlog selanjutnya, mungkin ada, mungkin sudah ada diterbitkan. Nah, ini ruang meeting juga, aula. Nah, ini juga ada kamar-kamarnya. Jadi kalau mau ke restoran dari situ juga bisa, dari lobi juga bisa, dari situ jalan juga bisa ke lobi. Juga mau nanya, itu yang Villa Ori itu besarnya di mana? Kalau yang di sana kan, yang Grand Pinus kan ada di aplikasi sama ini. Kalau ini besarnya di mana? Sama juga. Gak ada. Yang mana? Ini villa. Yang ini? Ori. Kan bisa tanya aja di resepsinya. Oh di sini. Ya, di resepsi. Oh di aplikasi nggak ada? Enggak. Iya nggak ada dia. Jadi kamarnya itu sama dengan Grand Pinus juga? Ya, mirip lah. Mirip. Iya. Oh, saya belum coba sini, karena sini nggak ada aplikasi, nggak ada. Oh. Tapi kalau yang di Grand Pinus, saya tahu. Nah, karena kan Pinus itu kan pinem usaha kan. Iya. Nah, sayangnya jalannya aja nggak bagus ya Pak di depan sana ya. Mana itu? Ini ya. Jalan. Gimana itu nanti pemerintah yang pengaspalan itu? Iya, maksudnya batasnya orang ini orang sini aja jadi bagus jalannya. Iya, sampai simpang itu lah. Ini mau dibangun apa lagi, Pak? Ini tembok ini. Iya, iya tahu. Ini punya orang ini juga lagi. Ini. Ah. Ini orang bule punya. Oh. Ini juga. Sama ini juga vilanya nih. Hah? Beda. Itu vilanya. Oh, di vilanya. Ya, ini miliknya lah. Oh. Di tembok mungkin dari karena mah. Kalau orang bule kan lihat ya kan. Iya. Dari enggak bisa masuk orang. Heeh. Apa dia mau bikin lagi kamar-kamar sini? Enggak. Oh, tapi enggak. Belum tahu lah aku orang milik dia. Mungkin kalau orang ini sama-sama aja yang perlu. Rumah kayak gitu sini ya. Yang penting karyawan dari sinilah warga sini kan. Hah? Ya istrinya itu. Hah? Istrinya ada situ. Oh, orang sini, Jawa. Oh. Dia di Perancis apa? Oh berarti enggak di sini dia? Hah? Enggak di sini. Orang kapal dia. Oh, orang kapal. Hmm. Berarti sebulan sekali atau berapa bulan sekali? Belum tentu lah. Belum tentu ya. Ya 6 bulan. Sudah lama dia sini. Sudah 10 tahun lebih lah. Bapak ini nggak ke Jakarta lagi dia ya? Mana? Bapak ini? Enggak.
Sudah 4 bulan lah. Iya, yeah, sejak COVID tadi ya. Hmm. Iya. Yeah. Jadi ibu itu masih sini? Masih. Hmm. Ya saya tahu di, yang di Jakarta, ori Jakarta. Bogor. Ya di Bogor ya. Uh-huh. Nah, baru pertamanya di sini kan? Hmm, baru. Ya. Oh sana? Sana dulu pertama itu. Oh sana dulu? Ya. Oh bukan ini di sini? Yang kedua? Kedua. Oh, aku kirain. Sana ini duluan? Ini duluan, baru ke sana. Oh. Ini kira-kira 7 tahun lah. Kalau sana kurasa udah 10 lebih. Iya. Hmm. Udah lama ini. Kalau ini kan anak-anaknya punya kan? Ini mantunya? Ini orangnya punya. Iya, orang juga. Karena kan udah pembagi-pembagian kan istilahnya. Situ anaknya cewek itu. Nah, yang Pinus itu. Iya. Kalau si laki itu tak belum tahu aku lah mana bagiannya. Iya. Ini jalan umum ya? Jalan umum ke kampus itu Pak. Oh. Universitas Kualiti ini. Uh-huh. Sama lah sama bangunnya sama ini. Sama-sama bangun. Iya ya. Tapi kafe-kafenya sepi ya? Ya ini enggak. Gak laku. Mulau apa itu? Pergi lah. Apa-apa ini? Mulau COVID ya? Hmm. Sekarang dia belum datang. Kalau dulu kan ramai orang-orang meeting sini. Iya. Semua. Karena kan Bapak ini kan dekat sama anggota DPR. Sama iya. Pemerintahan kan. Dia kan anggota DPR juga udah. Bukan di pensiun? Hah? Bukan di pensiun. Pensiun dia. Ah, kan pensiun kan? Pensiun di pekerjaannya. Iya. Tapi udah masuk lagi dia ke anggota DPR sini. Oh. Calonkan lagi? Udah masuk. Udah masuk lagi? Udah. Oh. Aku kira udah pensiun. Pensiun kerja dari apa dia? Pemerintahan. Ah. Berarti dia apa lagi ya? Dipakai lagi dia ya? Di mananya kamu bilang? Di pemerintahan, di apa di DPR-nya? Iya baru daftar semalam. Belum setahun pun ini. Iya. Aku kira menikmatin masa tuanya udah. Enggak. Makanya dah enggak pulang-pulang lagi kurasa. Iyalah. Makanya dari dinas-dinas banyak ke sini kan? Iya. Kalau enggak tiap hari udah rame belum enggak ada kopi din. Iya. Orang meeting tak dari mana kantor bupati, tak dari Sidikalang sana, tak dari mana datang semua kepanya. Tamunya. Bisa 3 hari, 4 hari di sini meeting. Terima kasih Pak ya. Terima kasih Pak.